Mantap bosku, menu hari ini ya bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Cak Top. Oke, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, serta diberikan kemudahan dalam mencari rezeki ya bosku. Oke, seperti biasa temanya masih tentang masakan sehari-hari. Kali ini aku mau masak ini ya bosku. Ini ada pare, ada tempe, nih tempenya. Ini ada ikan asin. Seperti apa kelanjutan masaknya? Jangan lupa seperti biasa klik tombol subscribe-nya di bawah ini ya bosku. Sama klik tombol loncengnya juga agar kalian tidak ketinggalan sama video-video aku yang terbaru. Oke, nggak usah terlalu banyak ngomong, kita intip videonya berikut ini. Oke bosku, ini bahan-bahan untuk menu hari ini ya bosku. Ini aku jelaskan satu persatu dari bumbunya ya bosku. Ini bumbu penyedapnya aku pakai Royco secukupnya. Ini ladaku atau merica bubuk secukupnya. Cabai merah kecil secukupnya ya bosku. Ini cabainya lagi mahal. Kunyitnya secukupnya. Ada kencur ini secukupnya. Lengkuasnya juga secukupnya. Bawang bombaynya ini secukupnya juga. 4 siung bawang putih. Ini bawang merahnya secukupnya aja ya bosku. Ini kemirinya 4 butir yang sudah aku sangrai. Ada jahenya secukupnya sama sedikit terasi. Ini micin sasanya secukupnya ya bosku. Nanti aku kasih ketumbarnya secukupnya juga. Ini setengah sendok makan garam, nanti kalau kurang bisa ditambahin. Ini aku gula putihnya aku pakai 1 sendok makan gula putih. Ini santan karanya sekitar 600 ml lah biasanya. Ini ada tempenya 1 potong, untuk lauknya sama ikan asinnya 1 bungkus. Ini ada tomat 2 buah. Ini nanti rencananya aku sayur lodeh ya bosku. Sayur lodeh pare sama kacang panjang. Ini parenya nanti kita rebus dulu. Ini cabai hijaunya secukupnya juga ya bosku. Ini kacang panjangnya sudah aku cuci bersih, sudah aku potong kecil-kecil kayak gini bosku. Secukupnya aja. Ini aku pakai daun jeruk sama daun salam. Oke, langsung kita mulai masaknya hari ini. Tuangkan garam ke dalam panci yang berisi sayur pare yang sudah dicuci bersih ya bosku. Lalu kita aduk-aduk sampai merata. Setelah itu kita tutup dan biarkan parenya sampai matang. Thank you.
Nah, ini sudah jadi bosku, sayur pare sama kacang panjangnya sudah jadi. Dijamin mantap pokoknya. Oke bosku, ini masakan hari ini ya bosku. Nih, ada nasi putih, ada ikan asin. Ini aku tadi bikin telur dadar ya bosku, sama goreng tempe ini. Nih, sayur pare santan nih bosku. Harus ini bosku. Di atasnya alas daun pisang ya bosku. Kita cuci dulu tangannya bosku. Sebelum kita mulai tes rasanya, kita baca basmalah dulu ya bosku. Oke, langsung kita mulai ya bosku. Arenya nih. Mantap bosku, menu hari ini ya bosku. Oke, sekian dulu video dari aku. Seperti biasa, jangan lupa like-nya sama komennya ya bosku. Kalau bisa share ke teman-teman kalian, biar channel ini semakin lama semakin berkembang. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.